Jadi kayak kacang hijau sih. Tapi ditambah-tambahin ntar ada gula. Nah, ini versi full bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita akan nyobain sarapan di salah satu tempat makan lah. Namanya Douan Lil Ful, yaitu kacang douan. Mungkin teksturnya itu kayak ini sih, kayak apa, kacang hijau gitu. Kayak kacang hijau tapi di model lain lah. Ntar aja kita lihat gimana masakan di sana. Dan karena orang Yaman kan pagi-pagi kan biasanya makannya roti, jadi gak ada gitu, nasi tuh gak ada. Jadi kita ya makannya harus mengikutin mereka kan, harus mengikutin makan roti-roti juga. Tapi rotinya beda, bukan kayak roti-roti Indonesia. Ntar kita lihat aja di sana gimana rotinya. Ada rame-rame tuh, apa tuh? Kayak nunggu sembako katanya. Ini juga ada banyak-banyak orang tua. Itu di sana. Ini ya. Tokonya atau warungnya. Kita akan ke sana. Tuh di sini juga ada yang laundry. Jadi laundry-laundrynya cuma satu kotak kayak gini, isinya cowok-cowok semua yang ngurusin. Gak ada yang ngurusin cewek-cewek kayak gitu tuh. Pagi-pagi di sini masih sepi. Nah, ini nih yang jadi unik nih. Jadi masaknya tuh digentong gitu. Masih pagi. خبز اثنين وفول اثنين وحليب هذا السولاندوني هذا يا السولاندوني نعم. Jadi ini masaknya unik gitu loh. Digentong, terus ditambahin garam dan lain-lain. Nah, kita lihat gimana bikin rotinya. Jadi bikin rotinya itu di tempat yang seperti ini. Kalau orang sini ngomongnya tanur. Unik jadi. Dimasukin, ntar ditempelin ke pojok-pojoknya itu. Ntar kita lihat ya gimana cara bikinnya mereka. Untuk minumnya biasanya kita di sini ada teh atau syai halib. Syai halib itu kalau di Indonesia mungkin namanya teh tarik lah. Teh tarik, teh sama susu dijadiin satu. Ntar kita tahu lah gimana jadinya. Gimana Hasan? Alhamdulillah. Subahul khair. Selamat pagi. Nah, kita doakan Mas Hasan di sini besok Ramadan katanya mau umroh. Bahkan dia jadi umroh ibadahnya mabrur ya. Insyaallah mabrur atau terbang. Haji mabrur. Amin. Umroh juga insyaallah. Amin. Ntar kita sambil menunggu sarapan. Nah, kita akan lihat gimana pengambilannya. Apa sah? Sawi video. Jadi emang harus izin dulu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kacang hijau sih. Tapi ditambah-tambahin ntar. Ada gula, ada tomat, ada minyak ntar. هذا بأي نوع فول؟ كذب. أيش نوع فول؟ فول. فول يعني. فول أخضر هكذا. أخضر ولا أحمر؟ فول أخضر ولا أحمر؟ حب. تمام. Kita lihat bikin rotinya di sana. Jadi kayak gini cara bikin rotinya. Bulat-bulatin, ntar dimasukin ke situ. Nah, ditempelin. Jadi unik cara bikinnya. Apakah di Indonesia ada yang kayak gini juga? Komen di bawah ya. Tuh. Orang yang gak suka di video ini. Tuh langsung jahis. Langsung jadi. Mantap. Ini
lebih api. Ini tehnya, jadi makannya seperti ini. Jadi kita ada dua tim, saya tim manis, dia tim garam. Dan seperti inilah penampakannya. Ini ada rotinya yang tadi bikin, terus ini fullnya, terus ini sahinya. Jadi makannya ya dicocol-cocol kayak gitu. Jadi cara makan full doan ini, pertama kita cocolin, tidak aduk dulu. Kebetulan saya lebih suka garam daripada gula, berbeda dengan teman saya ini. Kalau dia, apa namanya, kalau makan dicampur sama gula. Ini rasanya kayak bubur gitu. Kalau ini asin, kesukaan orang Arab. Tim-tim asin ya? Iya. Yeah. Jadi habis diambil, cocol, terus ya udah dimakan. Dimakan. Nah, habis itu minumnya pakai halid. Enak. Saya mau makan dulu, syukur yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Dah.